Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Berhubungan dengan ini teman-teman ya, kita panen air kelapa lagi. Jadi kita akan manfaatkan ini air kelapa beserta entos kelapanya untuk dijadikan pupuk sahabat ya, yaitu kita akan memperbanyak jakaba dengan air kelapa dan entos kelapa, juga buah-buahan dari buah timun dan buah pare teman-teman ya. Ada juga sedikit ini bengkoang, dan ada juga kentang yang ini rejekan dari pasar teman-teman. Ini bagus ya, dibuat untuk memperbanyak jakaba teman-teman. Nah ini kentang-kentang reject seperti ini kita dapat dari pasar tadi. Dan ini timun ini juga bagus ya, untuk memupuk timun juga ini bagus ya. Ini masuk fase generatif sahabat ya, untuk pupuk dari bahan-bahan yang seperti ini teman-teman ya. Nah ini ada juga tomat teman-teman, ini juga kita akan buat menjadi pupuk teman-teman ya. Nah teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Untuk bahannya ini ya, kentos kelapa, air kelapa, dan buah-buahan untuk membuat jakaba fase generatif teman-teman ya. Dan ini juga teman-teman ya, ini sisa beras kemarin di Bapak Oman itu kita akan tambahkan juga sahabat ya. Nah sahabat Tani, kenapa admin membuat jakaba terus menerus teman-teman ya, karena ini siang hari teman-teman ya. Alhamdulillah ini siang hari pas azan zuhur teman-teman ya. Ini siang hari, tapi tanaman timun segar ya, daunnya segar hijau. Dan ini tanaman yang sebelumnya hancur ya, ada jamur yang menghantam daunnya. Tapi alhamdulillah pucuknya hijau segar. Nah ini pucuknya hijau segar teman-teman. Ini yang membuat admin terus semangat untuk memperbanyak jakaba terus teman-teman ya, karena efeknya ke tanaman nyata sekali teman-teman ya. Nah ini tanaman timun umur 57 HST masih terus berbuah aja teman-teman ya. Nah walaupun ininya ada yang kena jamur, tapi untuk pucuk barunya segar lagi teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini posisi tengah hari ya, siang hari pas zuhur, tapi masih segar. Dan buah-buahnya juga masih lebat ya, untuk tanaman yang dipupuk menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan jakaba. Nah ini buah-buahnya juga masih lumayan banyak dan masih lurus teman-teman ya, tuh ya masih lurus-lurus ya. Nah ini juga masih ada juga nih yang lurus, masih berbuah aja ya, di usia 57 HST ya teman-teman. Ini 3 hari lagi 2 bulan nih timun ya, tapi alhamdulillah masih produktif teman-teman. Yang bikin kita semangat teman-teman ya, ini masih terus aja nih ada buahnya ya, terus bertambah. Nah ini buah-buah atas masih banyak, dan di siang hari untuk tanaman yang dispray menggunakan jakaba masih segar menantang teman-teman ya. Nah itu masih banyak buahnya untuk tanaman yang dikocor menggunakan jakaba teman-teman. Masih terus berproduksi saja di usia 57 HST teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah teman-teman, untuk memperbanyak jakaba kita akan manfaatkan ini. Ini sisa-sisa jakaba waktu itu teman-teman ya. Ini kita akan tambah bahan organik baru, termasuk beras yang kemarin kita akan fermentasi juga di sini. Kita akan tambahkan ke sini teman-teman ya. Sebaiknya sih digiling dulu teman-teman ya, tapi kita akan langsung saja gunakan ini di sini teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan tambahkan ini entos kelapa teman-teman. Ini mantap sekali teman-teman untuk memperbanyak jakaba, sudah kita lakukan beberapa bulan lalu juga. Bagus ya entos kelapa untuk memperbanyak jakaba teman-teman. Nah ini juga, ini kita akan membuat jakaba kalium teman-teman.
dari buah-buahan ya. Ada mantang, ada timun, ada tomat juga teman-teman. Bahkan pare teman-teman ya. Nah ini kita akan fermentasi dijadikan pupuk organik Jakaba tinggi kalium teman-teman ya. Nah ini buah-buah pare. Ini dari pasar tadi teman-teman. Inilah teman-teman ya, kalau kita kreatif dalam membuat pupuk teman-teman. Barang-barang yang seperti ini gratis ya teman-teman ya. Kita tinggal minta aja ke pedagang timun seperti ini. Untuk yang rejekannya, kalau malu mungut mah gitu ya. Kumpulin gitu, lapor ke pedagangnya, nanti kita ambil gitu ya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita tinggal masukkan air kelapa teman-teman. Nah seperti ini, kita tinggal isi air kelapa ya. Ini sangat mudah sekali teman-teman ya, untuk memperbanyak jakaba ini. Tidak sulit ya, barang-barang rejekan seperti ini bisa kita jadikan pupuk teman-teman. Nah sahabat tani, setelah teman-teman menyaksikan momen ada di channel, pupuknya akan murah teman-teman. Modalnya cuma buah-buahan reject seperti ini, tambah air kelapa, tambah karbohidrat sedikit ya. Itu kita karena dari praktek membuat jakaba waktu itu ada sisa beras, kita masukin ke sini teman-teman, kemudian kita tambahkan dengan buah-buahan reject seperti ini. Nah sekarang kita tinggal isi biang jakabanya teman-teman. Biang jakabanya seperti ini teman-teman. Sekaligus ini informasi bagi teman-teman, kalau POC nya ada warna orange seperti ini ciri-ciri jakaba baru teman-teman ya. Nah ini di bawahnya seperti ini, ada putih-putih seperti ini teman-teman. Nah ini calon-calon jakaba. Nah ini kita jadikan biang ke sini teman-teman, untuk kita perbanyak di sini supaya jakabanya semakin hidup lagi di sini teman-teman ya. Kita masukkan saja ke sini biang-biang dari jakaba ini yang baru mau jadi teman-teman ya. Kita pindahkan ke sini. Nah teman-teman, setelah seperti ini kita tinggal tutup teman-teman ya. Ini kita tutup seperti ini. Ini nanti 15 hari atau 30 hari ke depan ini bisa kita gunakan ya. Dosisnya 100 ml sampai 200 ml per 10 liter air untuk aplikasi kocor teman-teman ya. Kalau aplikasi spray, gunakan 100 ml aja per 16 liter air. Dan usahakan, kalau spray, spraynya pagi hari ya, sekitar jam 9. Karena itu waktu yang pas untuk aplikasi spray. Untuk aplikasi kocor, sebaiknya sore hari. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.